cuman kita pengennya sih seminggu di Bali. Iya. Jadi kayak sebenarnya total liburannya sih cuman 5 hari. Jadi hari pertama sama hari terakhir tuh dipakai buat, hari pertama dipakai buat datang, hari terakhir dipakai buat pulang. Jadi liburan tuh cuma 5 hari. Tapi total izinnya seminggu. Bisa enggak ya kira-kira? Kalau ini masih jalan. Enggak bisa. Enggak akan dikasih. Apalagi berdua ya? Masih ngambek nih gara-gara sapo tahu. Lanjut nih, lanjut ngambek. Kayaknya aku mau beli sendiri, emang aku gak bisa beli sendiri. Ini bukannya beli sendiri, tapi kan dari aku beda kan. Aku juga bisa kalau beli sendiri, rasa sama aja kayak dibeliin. Kalau misalnya aku masakin gimana? Enggak. Aku masakin nasi goreng. Enggak. Mau nyobain nasi goreng buat anak? Enggak. Kemarin-kemarin bilang mau, sekarang bilang enggak. Enggak. Berubah pikiran gara-gara sapo tahu. Gara-gara sapo tahu. Emang. Iya lah, dia beli sapo tahu sendiri, aku beli pempek, tetap aja aku beliin dia. Gimana sih anak laki-laki aja? Aku gak makan pempek. Pempek aku kasih orang lain, dia asik aja makan sendiri pempeknya. Oh. Oh gitu. Kok bisa ya? Bisa. Terus kamu nya gak makan pempek sama sekali dong? Aku belum makan pempek dari tadi. Lah, kamu beli tadi mana? Kasihin orang, saking sebelnya kan? Iya, nggak makan tempe. Kok gitu sih? Iya, yeah, emang aneh. Nggak boleh gitu dong. Sama, misalnya sambil aku mama lagi nyusun-nyusun tempe buat dibagi-bagi, dia udah makan duluan. Waduh. Oh, kok komennya sekarang? Tadi nggak komen. Komennya sekarang depan ayah. Iya emang. Ngadu, ini lagi ngadu. 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 Lama juga ya marahnya dari siang sampai sekarang. Aku tadi udah gak marah, ayah inget-ingetin aku marah lagi. Wah berarti ayah dong yang salah kalau kayak gini. Baru nyadar ya. Baru nyadar ya. Oh gitu. Wah salah nih. Kalau dari tadi udah anteng ya. Langnya udah anteng ya, ya. Untung buka buah. Aduh salah nih. Padahal ayah mah cuman gak ini, cuman mancing-mancing doang. Emang iya. Emang anak ayah tuh ngomong doang sayang, saya mah kagak. Enggak lah, kalau sayang mah tetap. Kalau sayang mah tetap. Ayah tahu itu. Mulut doang ya. Laki-laki. Pokoknya intinya satu, mas kawinnya aset, udah itu doang. Tenang aja. Yang alah, aset kalau nggak sayang buat apaan ya? Aku aset juga banyak. Oh, jadi nggak perlu ya? No problem. Aku mikirnya itu tadi kalau misalnya aku beli. It's okay ya, aku kaya dari lahir. Wah, amin. Wih, ini tuh, ini seneng nih. Nih, harus di cover nih. Sombongnya dapat nih. Gak apa-apa. Bawang merahnya dapat. Sabar ya, sayang ya. Sabar. Kuat, anak kaya. Neng, gitu ya dia ya orangnya, Neng ya. Iya, emang. Cuma perkara kalau dia kan sabar. Kalau dia kan kaya dari lahir. Kalau gue sabar dari lahir. Ah, sabar. Neng, dia gitu ternyata orangnya ya, Neng ya. Panasin aja terus ya. Sabar ya. Panasin aja terus ya. Sabar. Bisa sapu tahu sendiri. Sayang, kamu mau sapu tahu enggak? Mau. Oh, berarti gak lama kemudian dia udah ada sapu tahu semangkok. Waduh. Enggak, dia baik. Enggak, nawarin sih baik. Basa-basi busuk. Waduh. Bisa gitu ya? Gak usah lihat-lihat kaki aku. Oh, ngambek. Ngambek. Yoshi. Hah? Kamu Yoshi namanya? Hah? Barilla Yoshi. Oh, iya benar. Dia gitu. Aku nih. Jangan. Dia gitu ya orangnya ya. Ngambekan. Tapi lucu. Neng. Gitu ya dia ya? Emang anak ayah aneh. Iya, dia mau gitu ya. Tahu aneh. Aku sayang sama kamu. Bekal ada sapu tahu aja sama aku kali beli. Itu baru sapu tahu ya? Sapu tahu doang ya, aku jadi mikir-mikir gitu. Aku sayang sama kamu. Perkara sapu tahu aja dipermasalahin. Iyalah, kan aku jadi mikir-mikir. Ih, mati aja gue kalau misalnya sama dia nanti gue minta ini. Astagfirullahaladzim, sapu tahu.